Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Untuk di video kali ini saya berada di perkebunan lengkeng milik, ya alhamdulillah kita sendiri ya. Untuk lebih lanjut kita lebih dekat ya mas ya. Ini usia kelengkengnya berapa bos? Kisaran dari tanam itu 2 tahun setengah ya. Dua tahun setengah. Lah dari mulai pembosaran kisaran 4 bulan. Oke, mantap. Hasilnya seperti ini ya. Tuh, dompolannya, Bos. Hasilnya seperti ini, bagus. Satu dompol bisa menghasilkan berapa kilo, Mas? Untuk ya kisaran 3 sampai 4 kilo. Kita coba ya. Itu gini. Wah, ya. Dekatkan Mas dengan mukanya, Mas. Boleh. Wah, biar mantap, Bos. Oke. Nah. Ini. Panen guys. Nah. Yang biar lebih detail kita cek dalemannya ya. Bijinya. Nah, kayak gini. Wah, tipis ya, Mas. Aslinya ini kan belum maksimal. Nah, ini kan seperti ini. Seharusnya itu kalau petik maksimal itu tidak ada ininya. Iya, mungkin ya. Setengah bulan lagi lah. Kita coba icip ya. Mantap. Top Marco top. Masuk. Kalian? Ini jenis kelengkeng apa, Mas? Yang ini nyukristal. Ah, mantap. Ini nyukristal. Kita lebih buka lagi. Wah, yang terbuang banyak sekali. Musim hujan. Jadinya banyak banget. Dikarenakan musim hujan kayak gini juga enggak bagus. Ini asli panen kelengkeng, Bos. Mantap. Nah, jos. Untuk pohon sebesar ini pakai booster berapa? Untuk segini paling kemarin 2,5 ons. 2,5 ons. Pakainya sodium klorat. Kebetulan untuk di sini pakai untuk sodium klorat semua. Yang kemarin juga uji coba kebetulan yang bawah itu Mas, dompolannya banyak kayaknya ini Mas. Yang mana? Ya itu Mas. Ini ya. Potong jadikan satu Mas. Seperti ini ya. Nah itu. Jadi seperti ini. Mantap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.